Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Siang-siang ini sekitar jam 11 siang ya. Jadi karena badannya kurang sehat, tadi itu saya sebenarnya janji jam 9 mau ke sini. Namanya ini daerah Pajang, Baki, Gentan, Sukoharjo. Ini tempat untuk poles kaca mobil. Kebetulan mobil yang Kijang Grand Extra yang dulu punya saya, terus kemudian dibeli saudara, itu kan kaca depannya sudah mulai blaruk-blaruk gitulah karena usia ya, karena wiper segala macam gitu kan udah kelihatan banget gitu blaruk-blaruknya, baret-baretnya tuh kelihatan gitu. Nah ini sekarang saya ada di tempat yang spesialis untuk poles kaca. Seperti apa nanti setelah dipoles dan bagaimana prosesnya, kemudian pakai apa polesnya, dan bagaimana hasil yang didapat ketika setelah poles kaca itu seperti apa gitu kan nanti. Dan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang sudah lihat videonya sampai selesai. Sekarang ini kondisi memang kurang sehat dan kita lanjut untuk langsung proses. Karena tadi itu sebenarnya jam 9 saya janji mau kesini, tapi karena kurang sehat jadi saya agak siangan baru bisa kesini, dan kesini itu kita sudah, ini kebetulan antri nomor 3, jadi ada antrian karena kesiangan ya. Dan buat teman-teman semua yang kacanya itu kelihatan baretnya, itu kan sangat mengganggu ketika kita mau perjalanan malam segala macam itu ya, apalagi pas hujan gitu kan kacanya kelihatan baret-baretnya gitu, jadi sangat mengganggu kaca depannya. Nah seperti apa kacanya ini, seperti ini masih diperiksa tuh. Piye mas, lumayan ya, lumayan genah, kan genah banget ini sih. Pas dalu nih, penting lagi ya. Iya, pas malam kelihatan banget. Ya punya iki mobilku dulu tapi tak jual, tapi sing tuku kan saudara minta tolong dibeneri kacanya gitu. Mungkin malah cepet niki dari badannya. Oh gitu, mobil lawas kok. Luwe sih sih di. Ini depan kok, lalu keliling. Oh keliling gue. Keliling nih. Ini depan aja. Oke, ini kok lebar dengan. Oh iya. Kan mungkin cuma ini aja. Siap. Ji. Siap. Nah teman-teman semua kalau mau poles kaca, nomornya sampai ini mas ya. Nah ini sama Mas Sinten. Damar. Oh Mas Damar. Oh langsung namanya Mas Damar poles kaca. Nanti hubungi nomor ini. Kalau tanya-tanya itu alamatnya di sana. Jalan Songgolangit nomor 58 Gentan Baki Sukoharjo. Nomor teleponnya. Jadi khusus spesialis untuk poles kaca. Ini kemudian ada Avanza. Terus ini juga ada Avanza. Sama mau dipoles kacanya. Nah, kita Grand Extra. Ini lokasinya kita ada di sini nih. Nah. Tuh, kita lokasinya ada di sini. Di pinggir jalan tuh. Ini sampingnya banyak banget sih. Ini ada servis dinamo, kemudian ada AC mobil, kemudian bengkel mobil, ada juga semuanya. Oke. Kelihatan ya baret-baret ya. Baret-baret semua. Lagi proses awal setelah dibersihkan kacanya. Thank you.
Ini kalau dari dalam ya. Jadi dipoles seperti itu prosesnya. Nah, pakai obatnya ya. Obat untuk poles kaca. Jadi biar baret-baretnya itu hilang. Sama aja kalau body itu dikompon gitu ya. Nah, dipoles lah kalau body ini kan poles kacanya. Beda untuk obat kaca, untuk poles, sama beda juga untuk body. Prosesnya juga beda seperti ini, pakai air ya, karena ini kaca ya. Sudah selesai prosesnya, sekarang tinggal dibersih-bersihkan di apa, lap pakai kanebo dulu, pakai air bekas-bekas sisaan apa kuwi jenenge cairan. Bening, kinclong. Ini busa nih untuk moles ya. Dibuat sendiri buat moles kaca. Bahannya kayak busa untuk nyuci piring itu loh, buat cuci piring. Terus dilem. Sehari berapa mobil mas? Ada 4-5 rata-rata. Oh, 4-5, waduh lumayan banget wis. Tiap hari lo. Selain di sini nih mas? Dimana? Selain buka di sini? Di Tawangsari mas. Oh Tawangsari? Iya. Oh Tawangsari ada toh? Ada. Hotel tapi rumah mas. Oh ini rumah? Rumahnya. Ini kan IOC. Nah, Tawangsari rumah. Kalau di sini tempatnya. Ini obatnya, cerium oxide-nya, kayak bata itu loh. Nah, ini buat polesnya, obatnya seperti ini. Poles. Tuh. Oh, udah kinclong loh. Sudah nggak kelihatan baret-baretnya. Sip. Nah, itu yang Avanza belum selesai. Gitu. Ini udah selesai. Tapi kalau yang baret-baret dalam seperti ini nggak hilang ya. Ini kan dalam. Ini ada dalamnya. Nah ini ada yang dalam itu nggak hilang baret dalam, tapi kalau baret-baret sing kena wiper hilang dia. Sekarang kita proses bayar, tinggal bayar iki. Pinten mas? 250. Oh bayarnya 250. Ini nggak endorse dulu ya, aku nggak di endorse jadi ini bayar. Oke bentar tak ambil uang, tinggal bayar sih. Ini mas 250 lo ya. Ya satu tahun. Garansi setahun, waduh lumayan garansinya suwe. Koco sih. Matur suwun ya. Gitu, aku tak lanjut. Siap. Nggih. Suwun Mas ya. Nggih, Pak. Nggih. Ngalir iki kok. Ya. Oke, kacanya jadi bening banget ya. Jadi enggak ada baret-baretnya, kacanya jadi kayak kinclong-clong tuh. Jangan bener-bener itu bersih gitu, ngelihat depan itu kayak nggak ada kacanya. Nah, tapi nanti untuk pastinya itu kan kita harus malam kondisinya seperti apa malam. Tapi kalau dari sekilas sih udah jauh banget perbedaannya antara sekarang dengan tadi, udah jauh banget.
Nah, itu biayanya segitu. Cara polesnya juga sudah saya sebutkan tadi, sudah kita apa cermati bersama, dipoles seperti itu, dan pakainya bantuan air segala macamnya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut pulang dulu, dan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang kacanya itu baret-baret, nggak karu-karuan karena wiper dan karena cairan kimia yang bisa membuat kacanya jadi baret-baret, terlihat jelas gitu ya. Nah, semoga ini bermanfaat. Saya Adi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.